Kemudian ada
setelah diri dan lain sebagainya akan menjadi kotor kita karena tidak menjumpai dari kurang masuk, maka di sana masih ada puasa-puasa sunnah yang perlu kita jalankan agar sudah kotor semua kita. Oleh karena itu, hadirin yang kami hormati, yang kedua adalah kami akan menyampaikan tentang keadaan yaitu keadaan Luqman 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 di dalam surat Al-Quran disebutkan. Hadirin yang kami hormati, kami akan menyampaikan sebenarnya apakah syukur itu. Oleh karena itu, hadirin yang kami hormati, sejak terbitnya fajar malam sampai siang ke sore dan malam itu menandakan memberikan kehidupan kepada semua alam di dunia ini. Tumbuhan bisa hidup, semua manusia bisa hidup karena sinar matahari. Kemudian turunnya hujan dari langit dan dari bawah sumur juga merupakan kehidupan semua hewan atau binatang atau semua makhluk. Karena itu semuanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat Allah yang perlu kita syukuri. Kemudian itu dari luar, dari dalam, dari tubuh kita masing-masing, dari ujung rambut sampai kaki. Kalau kita lihat tentang kesehatan kita dan sampai detak jantung kita yang mengatur mengaliri darah seluruh tubuh adalah jantung kita ini. Kemudian akal kita sangat baik, itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perlu disyukuri. Maka hari ini yang kami hormati, Allah Subhanahu wa taala mengambil generasi yaitu Luqman Luqman. Kalau sekarang itu Luqman itu negaranya itu di Afrika, di negara Sudan. Ini disebutkan Luqman itu hamba Allah yang memang Allah itu mengambil contoh orangnya tidak hitam sekali Luqman itu sampai sekarang, sejak dulu sampai sekarang diabaikan di dalam Al-Quran. Itulah mengambil orang, artinya Allah itu tidak memandang rupa, entah itu ganteng, jelek, gagah, itu tidak biasa. Tapi tadinya dilihat hatinya. Oleh karena itu tadi Allah mengambil contoh orang yang sangat pintar sekali, yaitu Luqman. Di sana dapat tujuannya Allah Subhanahu wa taala itu mengambil kisah Luqman ini akan memberikan pendidikan, pelajaran atau hikmah. Hikmah itu adalah ilmu atau mau itu. Artinya itu. Jadi segala sesuatu yang ada diberikan kepada Allah sebelumnya kepada hamba itu yang pertama, satu menunjukkan orang itu harus mampu berbicara, ibadah apa, itu harus tahu ilmunya. Di dunia juga. Oleh karena itulah hari ini yang kami hormati, kita sebagai umat hamba Allah yang pertama, wama orang tulisin nawara isa ilaria, kita harus ingat semua kemaksimu. Dan tidaklah kamu menciptakan jenis manusia itu di dunia ini ilah kecuali hanya untuk beribadah. Jadi Allah itu menciptakan jenis manusia itu di dunia itu hanya tugasnya itu hanya beribadah. Hanya itu saja. Karena itulah hari ini yang kami hormati,
Di dalam surah Luqman ayat 7 ayat 12 Allah berfirman, wa laqad ataynakum al-hikmah, dan sesungguhnya ataynakum, kami berikan al-hikmah, Luqman al-hikmah, kami berikan hikmah itu kepada siapa? Kepada Luqman. Hikmah itu artinya itu ilmu pengetahuan atau ilmu agama atau pelajaran atau kebijaksanaan atau mau itu ya ilmu ini. Ini kalau dicerna banyak sekali ilmu agama yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah. Di sini Allah berfirman mengajarkan, "Anshkur lillahi." Allah mengajarkan ini fi'il amr, sifatnya fi'il amr, sifatnya perintah. Mereka itu sifatnya wajib. Anshkur, bersyukurlah, lillahi, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Waman yashkur billah, waman yashkur, dan barang siapa bersyukur, fa innama, maka sesungguhnya bersyukur itu yashkur li nafsi, adalah bersyukur untuk dirinya sendiri. Waman yashkur, dan barang siapa yang kufur, fa inna Allah, sesungguhnya Allah, Tuhanul Hamidul, sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Hari ini yang kami hormati, di sini ada tiga yang lebih. Apa itu syukur, dan apa itu syukur, dan apa itu syukur. Nah hari ini, mari hari ini kita hormati bersama-sama. Hanya sebesar syukur itu, kalau ada yang bilang kata-kata terima kasih setelah diberi orang apa-apa, karena itu tidak punya apa, diberi rasa terima kasih itu juga syukur. Terus apa-apa yang kita miliki ini adalah pemberian Allah, nikmat Allah yang kita miliki. Kita mengucap alhamdulillah itu juga bersyukur. Terus ditambah lagi dengan dioperasikan dengan sholat, itu yang juga bersyukur. Tidak salah itu, rasa terima kasihnya kita kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah dan merasakan dengan ibadah. Kalau diberi orang sesama manusia, kita berterima kasih, itu juga syukur. Lalu menurut arti yang sebenarnya, apakah syukur itu? Syukur itu artinya menampakkan jujur buduake, menunjukkan kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menunjukkan kepada manusia itu dia pamer. Maka orang itu kalau memberikan apa-apa secara terang-terangan atau tidak itu boleh, karena niatnya dia pun kata manusia itu saya beramal, kata orang ini saya berjalan-berjalan ada lima komen sini, kata orang itu pamer. Iya, jangan dijawab, karena hati kita niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Menampakkan baiknya. Jadi syukur artinya menampakkan apa yang kita punya. Kita diberi rezeki, kita punya uang banyak, tambahkan. Artinya uang tadi itu sebagian kecil kita sedekahkan, kita infakkan, kita zakatkan.
kita untuk menolong temanmu yang ada rasa kecewa. Tanpa baik kata Allah. Bahkan jelasnya kita dari rumah berjalan ke musola atau masjid berjamaah. Tanpa kami kita berjalan. Baik kita itu sedang berusaha tanpa ada kesehatan dan sakit dari Allah SWT. Kita mempunyai akal sehat karena kekuatan ilmu tanpa kami untuk taklim atau mencari ilmu di masjid. Kita jangan sampai kalau memang kita nyari ilmu memang iya, itu artinya kita berapapun tidak ada hati. Namun hari ini yang kami hormati, tambahkan keberadaan kita ini, baik hartanya maupun kesehatan kita ini, karena untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu untuk menghadap bukti kita, untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bersyukur kita. Operasinya yaitu tadi yang menjalankan ibadah, sholat, puasa, zakat, zakat, sedekah, berjalan di mana saja untuk ibadah dan sebagainya. Jadi syukur itu menampakkan keberadaan kita, keadaan kita, kepunyaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua dari ini yang kami kalau semacam itu hari, bahwa syukur kita semacam itu adalah kata Allah untuk dirimu sendiri, nafsi untuk dirimu sendiri. Kemudian hari ini kami bahwa syukur dan bahwa siapa yang kubur, kubur itu adalah kebalikan dari bahwa kalau syukur itu menambahkan, kalau kubur ada yang menambah kubur ini orang kafir itu percaya kepada Allah tapi tidak mau kepada perintah. Itu kafir itu salah, itu benar. Yakin percaya kepada Allah tapi tidak mau merasakan perintah Allah. Siapa saja, sekalipun orang Islam itu percaya kepada yakin kepada Allah, malaikat dan sebagainya, tapi tidak mau perintahnya, itu juga kafir, juga kubur. Kubur secara arti yang sebenarnya sebetulnya kebalikan dari kata syukur. Artinya kubur itu artinya menutupi, tertutup menutupi, atau menyembunyikan benda api. Ini kubur. Kubur itu jamak taksir banyak tidak terlihat. Jadi hari ini yang kami hormati, kebalikan. Jika kita mendapat rezeki orang kaya kadang-kadang punya apa lagi. Kita kalau ditanya karena ada kepentingan jabat saya di kita ini menutupi. Punya tetapi hatinya mengaku tidak punya. Itu menutupi, menutupi hati kita sendiri, kubur. Dan sebenarnya yang kedua kalau badan kita sehat, kadang-kadang ayo jamaah saya lagi sakit. Sehat menanggung sakit, sehat menanggung sakit. Itu adalah menutupi, menyembunyikan dirinya sendiri keberadaan. Itulah hari ini yang kami menang. Jadi yang satu itu menampakkan, kalau terbalik itu menutupi. Mari itu semuanya kita sadari hari ini yang kami hormati. Mari yang lain yang sedang yang paling miskin, mari jangan khawatir. Menurut kemampuan sendiri, mari semuanya kita tampakkan terus terang-terang kepada Allah. Hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita membela agamanya, menolong agama Allah. Kita niatnya tidak pamer-pamer, semuanya akan berdampak kepada dirinya kita sendiri. Nah, hari ini kita memenuhi kata ayat ini.
Seandainya member semuanya ini beriman, bersyukur semua, menangkap semua hartanya, akan terbalik semuanya, kumpul semua, atau bagaimana? Bapak Allah berkata kami, sesungguhnya sebagai kamu itu banyak syukurnya atau banyak kumpulnya, saya adalah betul maha kaya dan maha terpuji. Itu kata Allah. Oleh karena itulah kami ini dan kami hormati, Allah sangat paham sekali mengatakan Allah itu sangat kaya dan sangat terpuji. Karena kemampuan Allah itu tidak terbatas, lebih daripada kemampuan manusia. Allah itu Rob, Dia menciptakan dunia yang langit dan bumi. Rob, Dia memelihara, Rob yang memberi rezeki, Rob yang menghidupkan, Rob yang mematikan, dan Rob yang akan menghancurkan dunia ini. Allah Subhanahu wa Taala dan Rob yang akan mengakhiri kita semua. Mudah-mudahan hari ini yang kami hormati, mudah-mudahan kami ini sebelumnya khotbah ini ada bermanfaat bagi kita semua sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, 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 All
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.